Sebelum kerja, ngopi dulu. Karena hidup itu butuh inspirasi, bukan halusinasi. Maho! No, kamu gak ngerjain tugas dari bos. Nanti, Bul. Kerjaan mah gampang. Kebiasaan gampangin pekerjaan. Nanti kalau bos nelpon gimana, ayo. Aduh, gimana ini, Bul? Oh, no. Aku takut. Aku harus gimana ini? Bos mah kecil. Lagian kan bos nggak ada di sini. Cacing, ala adiknya. Gimana mau maju perusahaan kalau karyawannya kayak gini? Nuk, ada tamu tuh. Siapa, Bul? Mana aku tahu, kan aku di sini. Iya ya, kenapa aku nanya timbul? Aku titip anakku ya, sebentar aja. Soalnya aku ada interview kerja hari ini. Tapi Mbak, tolonglah Mas, aku butuh banget pekerjaan ini. Mas tahu sendiri, aku sekarang udah jadi janda. Ya udah deh Mbak, tapi jangan lama-lama ya, soalnya aku juga ada kerjaan. Iya Mas, makasih ya. Oh iya, semua kelengkapan Dede Bayi ada di tas ini ya Mas. Oke. Iya Mbak. Dede Bayi, Mama pergi kerja dulu ya. Kamu sama Om Ibnu. Oh iya, jangan rewel ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Jalan-jalan ke Kota Padang. Beli kue cucur. Cakep. Kalau ada waktu yang luang, ayo kita main catur. Main caturnya ke Padang, Pak RT. Iya, Bu. Sambil makan kue cucur. Oke. Wih, kayaknya enak tuh, Pak RT. Ya udah, tunggu dulu ya, Pak RT. Oke. Oke. Lanjut terus men. Iya aja. Oke, cepet cepet. Bayi siapa ini? Oh no. Jangan-jangan. Ini. Gawat lu. Ada yang buang bayi di depan rumah. Oh, tadi itu Bu Depi. Tetangga sebelah nitipin bayi ke aku. Kamu gimana sih, Nu? Dititipin anak orang malah ditinggal sendirian di luar. Nanti kalau diambil orang gimana? Oh iya, kok kamu gak bilang dari tadi sih, Bol? Kok jadi dia yang marah? Itu Pak RT sama Om Timbul bawa jajanan. Oke. Iya Ki, jajanannya banyak banget lagi. Ayo. Ini mah kecil Pak RT. Tinggal makan. Pak RT, Om Timbul, ada penculik bayi. Hah? Ada penculik bayi Pak RT. Ayo lari. Iya Ki. Lu
lumayan Ki, dapat jajan gratis. Aman. Ayo, Man. Stop, Pak RT. Ada apa, Bul? Kenapa kita lari, Pak RT? Kita kan bukan bayi. Hey. Oh. Iya ya. Berarti Diki sama Firman? Bukan, bener Pak RT, jajanan kita hilang. Dasar, pecah-pecah semprul, orang tua dikerjain. Tilup, tilup, tilup. Dedek, dedek, bah. Dedek, kita main TikTok yuk. Kita joget TikTok. Oke. Okay. Wah. Dek, tapi kita mau joget apa ya? Kira-kira mau joget apa, Dek? Nah, kita joget Ayah Susanti. Oh iya, ini Ayah Susanti. Susah jalan di kebelan. Aduh, bos telepon lagi. Halo bos. Kerjaannya aku kasih kemarin udah selesai. Bentar lagi bos. Kamu ini ngerjain tugas kayak gitu aja lama banget. Pokoknya saya gak mau tahu. Siang ini semuanya harus sudah selesai. Oke. Okay. Siap. Nah, Dedek di sini dulu ya. Om mau kerja dulu, oke? Okay? Oke. Okay. Jangan kemana-mana lo. Nih. Bikin om jantungan aja. Aduh, kayaknya kalau Dedek ditaruh sini bahaya nih. Tapi gimana caranya ya? Aku kan harus kerja. Nah, kalau kayak gini kan aman. Apa Dek? Udah jangan rewel. Udah ya. Aduh, kok rewel sih? Aduh. Iya. Nih, Om Ibnu juga mau kerja ini ya. Jangan rewel ya. Nanti kalau udah kerjaan Om udah selesai, nah nanti kita main lagi ya. Jangan rewel ya. Ya sayang ya. Oke. Kau bilang cinta padaku. Sayang, pas banget Bul ada kamu. Bul, jagain Dede ya. Oh, ini Dedenya rewel terus, aku enggak jadi ngerjain tugas. Iya sayang.
Tuh kan Nu, bener yang aku bilang tadi, kamu jadi kerepotan kan? Makanya selesaiin dulu pekerjaan baru main-main. Ya udah, aku bikinin susu dulu dedeknya. Oke. Okay. Ya Bro. Oh iya 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 iya. Iya sayang. Iya iya. Ya Allah. Waduh, iya ya deh ya, sabar ya, tunggu ya, Om Timbulnya lagi bikin susu, iya sayang ya, cukup, iya, nanti, Om Timbulnya bawa susu, susu dulu, dek tuh, susu dulu, cucu dulu ya, iya, kok masih nangis Nu? Iya ya Bu, Bu, kok bau ee sih, kamu ee? Coba Nu, lihat Nu. Pantes aja dia rewel, Bul. Orang dia ee. Ya udah, kamu cebokin sana Nu. Ya, Bul. Halo? Halo, Mas. Aku titip anakku sehari lagi ya. Hah? Tambah sehari lagi? Yaudah, Bun. Kalau gitu, kamu jaga bebek, aku lanjut kerja ya.